1793 kematian Abraham van Riebeeck, Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-18, 1709-1713, kelahiran Afrika Selatan. Ia meninggal di Batavia dalam usia 60 tahun. Van Riebeeck bisa dianggap sebagai orang pertama yang memulai perkebunan kopi di Jawa Barat. Ia juga merupakan pendaki pertama yang berhasil sampai ke puncak Gunung Tangkuban Parahu, 1713. 1927 kelahiran Des Alwi Abu Bakar, dikenal sebagai Des Alwi, sejarawan, diplomat, penulis dan advokat Indonesia dari Kepulauan Banda, Maluku. Dia adalah anak angkat dari Muhammad Hatta, wakil presiden Indonesia pertama. Pertemuannya dengan Bung Hatta saat sang, Om Kacamata, diasingkan pemerintah kolonial Belanda ke Pulau Penghasil Pala itu. Pada tanggal 11 Februari 1936, Bung Hatta dan Bung Syahrir tiba di Pulau Banda Neira sebagai tahanan politik. Wafat 2010. 1945 pemimpin Aceh Tengku Muhammad Daud Beurauh membentuk kelompok milisi yang disebut Laskar Mujahidin di Masjid Agung di Kutaraja, Banda Aceh, untuk mempertahankan Aceh dari serangan Belanda.